Pembagian BLT kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dibagikan kepada warga penerima. Di Boyolali, Jawa Tengah, pembagian BLT BBM secara serentak dilaksanakan di setiap pemerintah desa dan kecamatan. Untuk mendapatkan BLT BBM tersebut, warga harus membawa kartu undangan dari pihak desa serta kartu tanda penduduk atau KTP maupun kartu keluarga. Besaran BLT yang diterima warga dalam kesempatan ini adalah Rp500.000. Menurut Kepala Dinas Sosial Boyolali, jumlah penerima BLT BBM di Boyolali sebanyak 63.225 warga. BLT BBM ini di Kabupaten Boyolali yang mendapatkan BLT BBM adalah 63.225. Itu ada dua batch, jadi batch pertama 37.131, kemudian batch kedua adalah 26.094 KPM. Kemudian hari ini di Mudal ya, jadi ada beberapa kecamatan selain di sini, ada yang di Karanggede, Klego, Andong dan lain sebagainya. Ini secara serentak kita bagikan. Jumlah uangnya hari ini adalah 100 BLT BBM itu 150.000 kali 4. Cuma yang dibagikan hari ini adalah 150.000 kali 2, 300 ditambah 200.000 sembako. Jadi 500.000 sembako untuk September. Pembagian BLT BBM tersebut disambut baik oleh warga masyarakat. Mereka mengaku senang karena bantuan tersebut dapat sedikit mengurangi beban kebutuhan keluarga di tengah kenaikan harga BBM. Haryadi, Jogja TV.